inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. If love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Cara panennya seperti itu tadi ya, disiram air dulu, kemudian kita cuci seperti ini ya. Tujuannya adalah ketika sarang walet terkena air maka tidak mudah untuk retak atau pecah ya. Jadi saya akan perlihatkan proses panen. Kebetulan ini adalah sarang sisa musim kemarau ya. Nah, tadi kita semprot air, kemudian kita cungkil seperti ini ya. Jangan lupa setelah kita siram air, biarkan dulu kurang lebih sekitar satu batang. Sekitar satu batang rokok habis ya, seperti ini. Cungkil ya. Nah, maka sarangnya akan mudah untuk di cungkil seperti ini ya. Dan tidak akan pecah karena dia sudah elastis.
tanah terkena air. Seperti itu, kita saudara sekalian. Sarangnya elastis karena sudah terkena air tadi ya. Kita semprot ya. Kalau sudah basah, sarangnya enak dicabut karena sarangnya sudah elastis. Seperti itu, sudah sekalian. Lihat, kalau dia dalam keadaan kering kemudian dicungkil, sarangnya akan retak. Jadi kalau saran saya, kalau panen disompot pakai air dulu, air biasa, air putih. Karena ini mohon maaf, tangan saya sebelah sambil mengambil gambar, tangan yang satunya mencungkil, jadi mohon maaf kalau gambarnya agak goyang-goyang. Saudara-saudara sekalian, saya hanya menunjukkan cara panen sarang walet ya, agar tidak rusak dan nilai jualnya tidak berubah seperti itu. Tadi ini ada anaknya ya. Ini namanya sarang patahan ya, karena dia bersandar di gabus ya. Ini namanya sarang sudut.
Kasihan anaknya. Sangat mudah dicungkil kalau dia puasa, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan memperlihatkan